Assalamualaikum guys. Hari ini kita nak cuba buat rehal ukiran tebuk tembus. Okey. Rehal ni saya dah bentukkan dulu. First step dia saya bentukkan dulu tebuk ni dengan bentuk yang bawah. Yang atas ni kemudian saya akan buat dekat di atas ni. Kemudian saya akan buat buat masa ni saya cuba buat dengan saiz 11mm, 8mm, 11mm. Ini yang 8 ni adalah gap dia. Bila kita buka, dia masih buka 45 darjah. Buka 45 darjah, cuma dia jarak sikit 8. Ha, macam tu lah, lebih kurang saya punya fikiran macam tu lah kot. Kita cerai dulu, kita try dulu. Tebal yang jadikan 11 ini adalah daripada ketebalan papan ni. Ketebalan papan sepas di belah 2. Ni 11, ni 11, jadi saya buat 11 lah, 11mm. Jadi 45 darjah, masih 45 darjah buka dia. Dijarakkan sedikit supaya bila kita letak barang di atas tu, kita letak buku ke apa ke atas tu kan, surah Yasin ke, jadi terletak elok lah macam tu. Okey, kita cuba ya, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim.